limbah PLTU, pembuangan limbah mencemari laut Teluk Kelapa. Saya juga merasa kasihan sama masyarakat kami karena mungkin dampaknya ke penghasilan, Pak. Ya otomatis lah pastinya pencarian di laut itu akan berdampak sekali karena adanya limbah itu, Pak. Dipindahkan dari tongkang ke stockpile atau coal yard, yaitu tempat penyimpanan kami. Nah, apakah di situ ada kemungkinan terjadi ceceran? Bisa saja, tapi itu jumlahnya tidak banyak dan kami itu berupaya agar pada saat pembongkaran itu tidak terjadi ceceran sama sekali.